lagi guys. Hari ini hari kesembilan. Kedua, dan kita siap-siap mau beli sarapan sekalian jalan pagi. Ini mamaku lagi jemur pakaian di depan rumah. Karena ini kan aman. Orang agak susah mau masuk ke area kosan sini karena harus melewatin rumah ibu kos yang di depan dan benar-benar tersembunyi, nggak kelihatan gitu. Aku mau duduk dulu nunggu adik sama mamaku selesai. Sekalian kita mau lihat kemarin kita ketemu ibu-ibu dan bapak-bapak. Ternyata dia itu orang satu kota sama aku. Tapi dia udah lama tinggal di sini. Jadi ya, katanya kalau ada apa-apa itu bilang aja sama dia gitu kan. Adikku. Biasanya setiap hari Minggu sore itu ada pasar kaget di sini. Nanti besok kita lihat ya pasar kagetnya. Kalau di Prabu itu kayak nyebutnya kalangan gitu. Kita beli tadi wortel karena nanti aku mau melihat rusa. Jadi mau ngasih rusanya itu makan wortel. Nah, ini tadi beli petik. Ampun. Lebih besar dari jempol aku. Besar banget petenya. Tuh lihat, sebesar tangan aku. Lebih besar. Nah, ini tadi mama ke pasar terus beli ikan. Nanti mau kita goreng aja terus makan pakai sambal tuh, udah nikmat banget. Pasar kaget. Kaget aku. Ini udah maghrib juga masih rame guys, sampai sore. Ini sate usus loh. I don't like it. Mana takoyaki? Baso. Ini banyak jajanan. Jasuke. Plastik kecilnya habis apa? Beli anggur 1 kilo. Sekilo 35. Putih. Ini jambu kristal. Iya, ada pelancong. Oh. Ini berapa? 15 kilo, ngambil 2 kilo kasih 25 aja. Dua lima bu, nggak ada lagi tuh. 24 ya? Memang semua ya bu, ini lagi soalnya. Saya bersihin bu. Bersihin ya? Iya bu, tenang aja bu. Udah utang. Ini mau beli ikan ini. Kalau lah 3 kilo. Lebih 2 kilo itu? Gak ada 2 kilo bu. Paling 1,5 kilo lebih. Iya. Mau beli ikan. 8 ton. Oh iya. Kalau mau 2 kilo tambahin apa? Enggak. Wadah anak burung. Iya ya. Ini ikan. Ini ikan yang lebar. Ada yang lebarnya nih. Besar tuh banyak tuh. Oh, udah beli ini. Ya udah. Ayo, Fadil beli jajanan. Udah mau tutup pasar kagetnya. Udah maghrib juga. Ini udah jam 6 lewat 5. Udah mau hujan, gelap. Jadi udah pada mau tutup. Fadil belum selesai jajan. Popit mah.
udah pada berkemas semua, buru-buru. Semua udah pada mau pulang karena udah mau hujan. Udah malam. Udah maghrib. Mundur dikit. Sendalnya jatuh, sendalnya jatuh. Sendal itu, sendal itu. Balik yuk. Yuk balik. Yuk kita balik. Pasar Kaget sampai malam. Jadi Pasar Kagetnya itu benar-benar di samping kosan. Pasar Kagetnya di sini dan itu jalan pulang ke kosan. Mari kita pulang. Udah dapat ikan sama buah. Udah dapat anggur 1 kilo sama ikan. Pasar Kagetnya itu